Ini sudah di mana? Hari ini tanggal 28, hari terakhir di bulan Februari. Kita kemarin udah kerja sama BKSDA ya, walaupun itu dadakan mau melepas penyu yang kemarin yang kemarin kita selamatkan di Grand Padakada 5, yang kecil itu kayaknya 3, yang agak gede 2. Hari ini masih nunggu dari orang-orang baluran sendiri mau ngantar kita ke Bama. Nanti kita coba lihat nanti apa aja yang akan kita lakukan di sana, oke? Dadah. Halo teman-teman Stubenda, sekarang kita lagi di Taman Nasional Baluran. Ini lagi jadi pintu masuk. Ini adalah spot pertama yang bisa kamu jelajahi. Di sini ada menara, tapi kita belum tahu sih namanya menara apa. Ada berapa lapangnya, dia banyak sekali. Tara! Macara. Coba. Rusa di sana. Coba lihat tuh. Kecil ya balurannya. Ya Allah. Kita itu sudah di backhaul loh. Berapa menit ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Itu ada apa itu, Pak? Ada Rusa. Rusa. Jangan cuma jadi apa. Ya, tapi kalau di enggak waktu liburan itu agak sepi sih. Jadi enak. Tapi kalau liburan bis masuk sini. Alhamdulillah, ini merupakan bagian sebenarnya contoh masyarakat yang mau ikut serta sebenarnya ikut melestarikan penyu sisik 3 ekor dan penyu hijau 2 ekor. Ya, kami mengharapkan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat nelayan, agar berhati-hati dalam mencari ikan. Ya, harapan kami pemuda itu bisa ikut peduli pada konservasi, sehingga apa-apa yang dikonservasi, khususnya di kawasan Bandung itu bisa lestari dan bisa dipertahankan dan bisa sampai ke diwariskan ke anak. Kalau menemukan, memang kami harapkan semuanya langsung melapor ke kami. Ya, kita tetap berusaha
agar dia hidup di habitatnya, ya, di laut ini, tempat teman dia hidup. Dan tetap kita pantau lah gitu. Jadi kalau emang baik lagi, ya nanti akan kita cek lah kenapa begitu. Ya. Tapi kita tetap berusaha untuk melepas kembali ke laut. Kita mau mantau, tadi kan kasihan ya Tami sama Harry itu di sana ya. Jadi kita naik perahu dulu ya, mohon maaf ya. Oh, akhirnya udah kita lepas. Ini dari Green Patak yang sudah merawat sehingga sampai menyerahkan sama BKSDA di Taman Nasional Baluran. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas. Oke. Sudah dilepas. Ya, salaman dulu. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi Situ Bondo Kreatif, terima kasih. Terima kasih. Misi Bahari. Misi Bahari. Terima kasih Misi Bahari, Situ Bondo Kreatif. Makasih. Terus apa lagi? Hotel Rosali juga ya. Terima kasih. Terima kasih kerjasamanya. Ya. Jadi ini mungkin lepasnya terlalu gerusa-gerusu, tapi paling tidak kita sudah melepas liarkan. Ya. Itu memang misi kita. Jadi mudah-mudahan Green Patak ke depan lebih baik lagi kan. Oke. Nah, seperti itu nanti kita bantu bagaimana caranya memajukan Green Patak. Oke. Oke.